200 siswa SMK Cipta Karya Prembun Kebumen dikenalkan dengan sistem kerja dan teknologi terbaru dunia industri oleh Nasmoko Magelang. Selain itu, dengan menggandeng Nasmoko, saat ini SMK CKP juga melayani servis kendaraan. Sekolah Menengah Kejuruan Cipta Karya Prembun SMK CKP menggandeng PT Nasmoko Magelang untuk memberikan pengenalan dunia industri pada 200 siswa. Kegiatan ini dilakukan agar para siswa-siswi lebih paham tentang teknologi dunia industri dan lebih percaya diri ketika memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Terlebih saat ini, SMK CKP juga telah melakukan kerjasama dengan Nasmoko Magelang untuk pengenalan sistem kerja dan teknologi terbaru, sehingga mereka akan lebih siap ketika nantinya melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin, sehingga peserta didik memiliki wawasan yang lebih luas serta dapat diaplikasikan di dunia kerja. Rahmat Aji Wibowo selaku Waka Sarpras dan Hubungan Industri menyampaikan, merupakan yang kedua kalinya sekolah bekerja sama dengan Nasmoko Go to School untuk kembali mengenalkan tentang dunia industri kepada para siswa-siswinya. Kita mengenalkan dari dasarnya dulu, pengenalan dari dasar dulu bagaimana duduk itu nantinya di saat prakerin mereka itu sudah tidak kaget lagi bagaimana kerja industri yang ada di luar berkaitan dari pembelajaran yang ada di sekolah ini. Sementara itu, Subhan Firdaus, selaku manajer Nasmoko Magelang, mengatakan pihaknya memberikan upskilling tentang pengenalan pengetahuan otomotif oleh beberapa perwakilan guru. Baik, ini adalah tindak lanjut dari MOU yang sudah ditandatangani oleh SMKCK dengan pihak Nasmoko, yang salah satunya adalah upskilling. Upskilling tentang guru, hari ini lagi belajar guru-guru perwakilan dari SMKCK, kita upskilling untuk pengetahuan keilmuan tentang otomotif untuk bisa ditransfer nanti ke guru lain maupun ke siswa-siswanya supaya update dengan teknologi terbaru. Dengan menggandeng Nasmoko, saat ini SMK CKP juga melayani servis kendaraan dan menjadi bengkel resmi Nasmoko, di mana pengerjaan dilakukan oleh para siswa dengan pengawasan langsung dari montir profesional Nasmoko. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.